Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji syukur, dan salam hormat dari kami, Tim Lokalan Bali. Di episode kali ini, Tim Lokalan Bali disupport oleh Lokalan Jinwin from NK13. Dan di episode kali ini, kami di-endor oleh NK13, dan kami akan menayangkan sebagai wujud bakti kami dari Tim Lokalan Bali kepada anak-anak muda Sanur yang saat ini mengikuti Lomba PKB 2021 sebagai Yowano Sabo Yowano Intaran mewakili Duta Kota Denpasar akan pentas di PKB 2021 di Art Center ini. Sebagai rasa hormat, rasa simpatik dan rasa bangga kami kepada anak muda Sanur, kami dari Tim Lokalan Bali mensupport 100 titis baju Lokalan Bali untuk dijadikan baju latihan melalui resik kepada anak muda Intaran Sanur. Dan teman-teman dan sahabat Lokalan Bali, ikuti proses dari Tim Lokalan Bali membeli dan mencari proses baju Lokalan Bali dan akan dipersembahkan kepada Saboyono Intaran Sanur. Dan kami akan membeli baju di City Tech. Dan kami akan mencari bosnya langsung untuk dicarikan harga yang spesial dari Lokalan Bali. Ikuti teman-teman, Kanas. Ya, teman-teman dan para sahabat Lokalan, sekarang kita sudah berada di City Tech. Dan kita akan langsung bertemu kepada sang owner. Beliau adalah sahabat saya, Bapak Billy. Dan pertama City Tech dibuka di Bali, beliau sudah kolab dengan saya, Forum Pantantri, dan sekarang masih menjalin hubungan dengan baik. Dan kami akan meminta kepada sang owner, Bapak Billy, owner dari City Tech Bali, untuk mencari harga diskon. Untuk mensupport anak muda Sanur, kita akan mencari Pak Billy. Kemo. Ya, swastiastu. Nyari Pak Bos dulu. Pastu, Pak Bos, iya, selamat siang. Beliau adalah Bapak Billy, owner dari City Tech Bali, ya, dan City Tech Pusat. Begini Pak Billy, kita ini sudah bicara dengan Pak Billy ketika saya dari Tim Lokalan Bali disuruh mensupport anak muda Sanur, karena anak muda Sanur kebetulan sekarang sebagai duta dan pasar perwakil dari anak muda Sanur akan berkajang pentas di PKB 2021 ini. Ya. Mohon support harga yang spesial. Iya ya, teman-teman, kita akan memilih baju dari City Tech. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari baju polos kosongan, bisa mampir ke City Tech Bali, tepatnya di Jalan Teku Umar nomor 170. Support lokal. Nah, teman-teman dan para sahabat Lokalan, kita sudah deal-dealan, sudah disupport juga dengan harga bagus oleh Pak Bos, Pak Billy. Ya, 100 pieces baju untuk Sabayuwana Sanur sebagai duta Denpasar. Dan beliau adalah owner dari City Tech Bali. Kami menjalin hubungan ketika City Tech Bali pertama kali dibuka di Bali ya Pak Bos. Ya, beliau adalah sahabat kita, sering kolab dan saling support dari acara Sanur Lokal Boys, dan sekarang beliau support juga 50 pieces untuk Sabayuwana Sanur sebagai duta dan pasar di PKB 2021. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan, ketika teman-teman menginginkan mencari baju polosan, teman-teman bisa mampir di Jalan Teku Umar nomor 170. Dan beliau adalah Bapak Billy, sang owner dari City Tech Bali. Ganaskan lokal. Ya. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan, sekarang kita akan membawa baju ini untuk disablon dengan nama Lokalan Bali. Dan kita akan membawanya ke Sangeh,
karena di sana adalah tempat dari Lokalan Bali memproduksi dan menyablon baju dari Lokalan. Teman-teman ikuti sampai habis proses dari tim Lokalan Bali mempersembahkan, mensupport anak muda Canur Saboyo Wano, Canur sebagai Duta Denpasar 2021. Gana! Ya, teman-teman dan para sahabat Lokalan, sudah sekarang kita sudah berada di Desa Jempeng dan bersama Pak Yan yang memproduksi nyablon baju Lokalan. Dan kita serah terimakan baju Lokalan untuk diproses. Mari Pak Yan. Teman-teman, mari ikuti dan kita akan melihat alat penyablonnya Pak Yan yang sederhana tapi hasil kualitas ganas. Ya teman-teman dan para sahabat Lokalan, kita akan mulai memproses baju Lokalan dengan warna gold sebagai edukasi Canur sebagai anak emas untuk Denpasar. Karena konon dari teman-teman dan para sahabat Lokalan, setelah tahun 2000 Canur sebagai Duta Denpasar sebagai perwakilan PKB, dan saat ini di tahun 2021 Canur dipilih kembali sebagai Duta Denpasar sebagai perwakilan dari Denpasar untuk PKB 2021. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan, mari teman-teman tonton sampai habis. Sebelum teman-teman nonton, ingat like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman bisa lihat proses penyablonan dari Lokalan Bali dengan warna gold yang saya pilih sebagai ciri khas Canur sebagai anak emas Denpasar. Para sahabat Lokalan, demikian penyimpulan pewarnaan dari Lokalan Bali, karena baju ini akan digunakan sebagai gladi resik sebagai anak muda Intaran Canur di Saboyo Wano Intaran Mime Merdango PKB 2021. Adapun harapan saya pribadi sebagai anak muda Canur, dengan harapan semoga kami anak muda Canur selalu menjaga taksu Canur untuk Kota Denpasar. Dan semoga harapan saya sebagai anak muda Canur, dengan harapan semoga kami bisa selalu menjadi anak emas untuk Denpasar kita. Dengan harapan menjaga taksu tanah kelahiran, yaitu Canur Saha Nuwur. We'll be right back.
Sosial Stu, teman-teman dan para sahabat lokalan, dan ketemu lagi bersama tim lokalan Bali. Dan kali ini 100 pieces dari baju lokalan sudah siap dan akan kami bawa ke Yayasan Pembangunan Sanur sebagai wujud kami dari Warung Umpan Tantri bersama tim lokalan Bali mensupport anak-anak muda Sanur kita. Dan sekarang baju sudah selesai diproduksi, sudah selesai disablon dengan ciri khas warnanya gold. Itu sebagai edukasi, semoga kita sebagai anak muda Sanur selalu bersinar dengan sinar cahaya emas. Dan mari kita bawa baju lokalan Bali ini ke Yayasan Bangunan Sanur. Dan sekarang sebagai pembinaan dan sebagai Sabayuwono Kota Denpasar Desa Adat Intaran, baju ini akan kita bagi-bagikan kepada anak muda Sanur kita. Mari ikuti dan ganaskan lokal. Kita menuju Yayasan Pembangunan Sanur. Mari ikuti teman-teman. 100 pieces lokalan Bali. Teman-teman dan para sahabat lokalan, latihan akan segera dimulai dan baju lokalan setelah latihan akan kita bagi-bagikan kepada Sabayuwono Intaran sebagai perwakilan dari Duta Denpasar. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ikuti sampai habis dan ingat like, komen, dan subscribe-nya. Kami dari tim lokalan Bali sebagai wujud nyata kami kepada anak muda Sanur, kami dari Warung Pantantri support kepada anak-anak muda kami sebagai Duta Denpasar. Kita support lokalan, support kreativitas anak muda. Ganaskan Sanur, Sanur bersatu. Om Swastiastu, selamat malam. Sekarang kita sudah berada di Yayasan Pembangunan Sanur dan bersama salah satu dari pengurus Sabayuwono Intaran dan bersama salah satu penata tari Sabayuwono. Kebetulan sekarang Sanur sebagai Duta Denpasar untuk berkajang di PKB 2021. Dan ini adalah Murahina, beliau adalah sahabat saya, sering tajak minum. Ganas. Pokoknya ganas. Dan sering berkumpul di Warung Pandanri. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang teman-teman akan menyaksikan sebagai Duta Denpasar, sebagai anak muda Sanur melakukan pembinaan kota. Dan ikuti di channel YouTube Lokalan Bali ini, Ganaskan Lokal.
Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, pembinaan kota sudah selesai. Kita bersama teman-teman dan bersama tim Sabayuwono Intaran dan bersama tokoh anak muda Sanur. Beliau adalah anak Agung Soyoga dan beliau adalah sebagai Angga Puri Jeruk Bian Timbul yang selalu support anak muda Intaran. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian pentas pembinaan kota malam hari ini. Dan kita ganaskan lokal. See you di episode selanjutnya.